warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kota Dumai, Ibu Hajah Haslinar Zulfias Esos, sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, beserta seluruh jajaran kepengurusan PKK Kota Dumai, yang kami hormati Ibu Ketua IKD Kota Dumai, Ibu Leni Gusri, beserta jajaran kepengurusan, dan yang kami hormati Ibu Ketua GUW atau yang mewakili, beserta jajaran kepengurusan, dan yang saya sayangi dan saya banggakan, Ibu Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Kota Dumai, yang kami hormati Ibu Camat, Lurah, Bapak Lurah, Lurah Mekarsari dan Lurah Bukit Datuk, yang selaku tuan rumah, terima kasih Pak atas bantuannya. Yang kami hormati Bapak RT, RW, Bapak-bapak Kepala Sekolah, LKMD, Sekecamatan Dumai Selatan, dan ibu-ibu pengurus PKK Kecamatan Dumai Selatan, serta para hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali saya menyampaikan ucapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas kegiatan kita pada pagi hari ini dengan cuaca yang sangat mendukung. Tadi malam mungkin sudah sedikit hujan dan alhamdulillah pada pagi hari ini cuaca cukup panas dan sangat mendukung. Mudah-mudahan usaha kita ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat di kemudian hari kelak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dharma Wanita Persatuan di dalam menyusun programnya senantiasa berupaya untuk melakukan hal-hal yang menyentuh kehidupan masyarakat serta menyelaraskan program-programnya dengan program pemerintah. Satu di antaranya yakni gerakan menanam pohon yang saat ini sedang gencar diluncurkannya oleh pemerintah dan kita kenal dengan gerakan penanaman 1 miliar. Sejalan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-17, salah satunya kegiatan yang telah disusun terkait dengan penanaman pohon ini, maka Dharma Wanita Persatuan Kota Dumai mengajak seluruh organisasi wanita kaum perempuan untuk bergabung bersama, yakni menanam pohon bertempat di Kecamatan Dumai Selatan ini. Dharma Wanita juga berharap dengan dilaksanakannya program penanam pohon yang dimotori oleh Dharma Wanita dapat diikuti bagi masyarakat, karena betapa pentingnya menanam pohon bagi kelangsungan hidup manusia dan kelestarian lingkungan kita. Ibu Penasehat Dharma Wanita yang saya hormati, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, adapun bibit pohon yang akan kita tanam pada hari ini berjumlah lebih kurang 6-8 pohon. Jadi semalam itu pas saya turun ke lapangan dapat laporan dari Bu Camat bahwa tanah lubang yang sudah disediakan sebanyak 68. Saya terpandang plat mobilnya, Bu. Platnya 68. Ini mungkin kode alam ini, Bu Camat, saya bilang gitu. Apa berdasarkan nomor plat atau memang sengaja? Tanpa sengaja katanya, Bu. Jadi kebetulan. Alhamdulillah mungkin kita juga mendapat bibit dari Pertamina dan dari Dinas Pertanian sebanyak mungkin lebih, tapi kebetulan memang lubangnya disiap 68. Itu tanpa ada unsur kesengajaan. Alhamdulillah. Kemudian juga saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pertanian yang turut memberikan bibit serta peralatan penanaman yang pada hari ini dapat kita laksanakan.
Tentu saja kita berharap gerakan menanam pohon akan dilaksanakan secara berkesinambungan, bukan hanya pada hari ini saja, dan kita juga bukan hanya menanam tapi harus juga ikut memelihara pohon. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita juga patut bangga dan merasa terhormat bahwa pada hari ini juga telah hadir bersama-sama kita Ibu Hajah Haslinar Zulkifli, yang dalam waktu kegiatan yang begitu padat beliau menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini bersama-sama kita. Kami juga mohon kepada Ibu kiranya berkenan untuk memberikan pengarahan dan pencerahan kepada kita semua. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, kepada Kecamatan Dumai Selatan yang telah bersedia menjadi tempat dilakukan kegiatan penanaman pohon ini, sekaligus membantu mempersiapkan segala sesuatunya guna mendukung kelancaran kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap undangan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini, yang merupakan cerminan rasa kebersamaan dan kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Menghadap paduka seraya memohon, hendak melamar putri yang rupawan, mari bersama tanam dan pelihara pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.